jamaah ya Pak. Saya naruh motor lah di situ. Nah, nggak berapa lama saya sholat rakaat kedua ada yang bobol motor saya. Ada saksi juga dari sebelah sana, dia mergokin malingnya lagi mau ngebongkar motor saya. Nah, dari itu nggak sempat kejar tuh. Nah, yang ngejar tuh cuma sampai sini, tapi motor saya udah dibawa ke sana.